Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Sekarang kita akan mengangkut ini apa namanya, barang-barang dari penumpang kapal yang tenggelam guys, kapal Van der Wijk guys. Wah, jadi ini barang-barang penumpangnya guys. Ini jadi barang bukti tenggelamnya kapal Van der Wijk guys. Wah, Upin akan membawa barang bukti ini guys ya. Ayo kita sambungkan dulu. Upin akan menariknya dengan mobil bagasi ini. Sebenarnya ada banyak guys, tapi Ihsan, Mail sama Visi sudah membawa dengan mobil bagasi seorang dua box seperti ini guys. Jadi tersisa punya Upin nih. Oke, mereka sudah pergi duluan. Oke, Upin akan menyusul sendirian guys. Kita sambungkan dulu ini ya teman-teman ya. Ini ternyata bisa dikaitkan sekaligus dua ya teman-teman. Nah begini nih. Ayo, kita harus mengaitkan ini dulu ya guys. Ayo kaitkan dulu. Udah belum? Kait belum? Ah itu, udah kayaknya. Udah guys, sekarang kita tinggal mengaitkan dengan mobil bagasinya. Ayo kita kaitkan dengan mobil bagasi ini. Oke, mundur guys, mundur dan serosot. Ah bisa nih. Oke, sudah tersambung ya guys ya. Lihat di sini, ini adalah barang bukti barang bukti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ini adalah barang-barangnya guys. Oke, sekarang kita akan membawa ke gudang. Upin sudah tahu gudangnya teman-temannya, gudangnya yang sebelumnya Mail pernah temukan motor di gudang itu guys. Ayo kita bawa ini, semoga kita tidak melakukan kesalahan dan terjadi kecelakaan di jalan guys ya. Upin harus berhati-hati guys agar kita bisa sampai. Kenapa ini? Tidak boleh cepat-cepat ternyata ini guys. Waduh, kocak lah. Kalau begitu Upin harus pelan-pelan, benar-benar hati-hati guys biar kita bisa sampai dengan selamat. Waduh, tidak boleh naik trotoar ya. Jangan langsung jadi miring dia guys. Coba lihat. Tuh, langsung jadi miring guys. Karena kan boxnya kecil ini teman-teman. Oke, semoga kita sampai ya dengan selamat guys. Wah, mereka pasti sudah main itu, nggak tungguin Upin guys. Astaga, mereka pergi bertiga duluan. Padahal Upin baru nyampe guys. Mobil bagasi Upin dibawa sama orangnya terlambat guys. Makanya aku sendirian menunggu teman-teman. Ya ampun. Oke, tidak apa-apa, kita harus segera keluar dari tempat ini. Oke, kita langsung menuju ke gudang perusahaan kapal ini ya guys ya, kapal Van der Wijk. Oke, langsung kita akan pergi. Lewat di mana ya lebih cepat? Lewat di mana ya guys ya? Oh, lewat ini aja guys. Lewat sini aja guys, kita lurus belok di sini aja guys. Belok di sini, belok di rel kereta api, lewat di rel kereta api. Oke, sekarang menuju ke pusat kota. Soalnya tempatnya di tengah kota guys gudangnya. Waduh, lumayan jauh ya. Tapi tidak apa-apa. Upin senang sekali kalau bawa barang-barang seperti ini guys. Iya kan? Ayo kita akan sampai beberapa menit lagi, paling cuman enggak lama guys. Paling cuman sebentar Upin sudah sampai ini. Upin bawa cepat-cepat juga kok guys. Tapi tidak masalah, tenang aja. Kita bisa sampai dengan sangat cepat guys. Oke. Ngeng lewat di sini terus. Oh, kita akan lurus. Woi. Astaga, naga. Terjadi tabrakan guys ya. Untung saja mobil bagasi ini tidak terlalu cepat guys. Ngeng kita lurus terus ke sana guys ya. Lurus terus. Kita akan lewat di jalan ini, kita potong jalur di sini guys. Kita keluar jalur lewat sini guys. Nah, ya kan tidak ada jalannya tapi tidak apa-apa, kita lewat di situ aja guys. Biar lebih cepat guys ya. Upin gitu loh, baru kita belok kanan lurus ke sana guys. Nah, pasti sudah sampai tuh. Oke, sebentar lagi kita sampai. Apakah mereka tungguin Upin di sana? Ayo kita lihat guys. Siapa tahu masih ada di sana Visi, Ihsan dan Ipin guys ya. Visi, Ihsan dan Ipin. Mail tidak ada guys. Oke, di sini kak, apa di mana nih? Semoga ya Upin tidak salah ya guys ya. Seharusnya ada di sini. Ini kan. Ini bukan guys. Ayolah, bener lah. Bener ini harusnya. Bukan. Bukan ini guys. Belok sekali lagi kita ke kiri. Oh iya dan. Ah, di sini dia guys. Ah, itu dia. Ini di tempat masuknya. Wow. Wah, punya mereka sudah ditaruh di dalam gudang. Gudangnya sudah ditutup lagi. Aduh, bagaimana ini? Upin taruh di luar aja guys ya. Kita taruh di luar aja guys. Biarkan saja, mereka sudah tidak ada. Mereka sudah tutup pintunya. Dasar, nanti kita kasih tahu sama Pak Udin kalau sudah taruh di samping gudang aja guys ya. Biarkan saja, itu tugas mereka memasukkan ke dalam guys. Oke, Upin balik dulu. Kita harus cepat-cepat. Mereka bertiga mau buat nasi goreng, nanti aku ketinggalan. Ayo cepat. Pas Upin lagi lapar sekali nih guys. Apa kita pinjam mobil orang ya? Ah, kita cari garasi guys. Garasi. Bukan, tempat parkir aja guys. Kita cari tempat parkir yang ada mobilnya, baru kita ambil mobilnya guys. Ayo kita cari. Let's go, biar cepat sampai di rumah.
Ayo kita cari guys. Let's go. Woi, punya mobil. Oh, aku mau punya mobil ini. Woi, punya mobil. Woi, punya mobil. Wah. Eh, Upin, sini kamu. Kamu tidak boleh begitu. Aduh, ampun Pak Polisi. Ampun. Ya ampun, aku minta maaf. Ya, ketangkap.